Gagal bendung Hamas, Jenderal Israel pembantai warga Gaza angkat kaki dari kabinet perang. Salah satu sosok pembunuh ribuan warga sipil jalur Gaza, Brigadir Jenderal Avi Rosenfeld, secara resmi meletakkan jabatannya sebagai anggota Kabinet Perang Israel, Senin 10 Juni 2024. Rosenfeld juga mundur dari posisinya sebagai Komandan Divisi 143 Komando Selatan Pasukan Pertahanan Israel, IDF. Sikap ini diambil Rosenfeld hanya beberapa saat setelah tindakan yang sama yang dilakukan oleh sesama Menteri Kabinet Perang, Letnan Jenderal Purnawirawan Benny Gantz. Konflik makin berkobar dengan Hizbullah. Rosenfeld memberikan pernyataan dalam surat pengunduran dirinya, yang diklaim sebagai bentuk tanggung jawab dirinya. Ia mengakui bahwa pasukannya gagal menghadapi pasukan Hamas Palestina, yang melancarkan serangan DAPAM Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Saya memutuskan untuk mengakhiri jabatan saya sebagai Komandan Divisi 143, Divisi Gaza, sebagai bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang pimpinan, tulis Rosenfeld. Sebelumnya, Gantz memilih mundur dikarenakan militer Israel tak kunjung memperoleh kemenangan dalam agresinya di Gaza. Mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel itu bersikeras bahwa target utama tentara Zionis seharusnya diarahkan pada pembebasan sandera, dan bukan melakukan genosida yang sudah memakan korban lebih dari 37.000 warga sipil Palestina. Sebagai informasi, tentara Israel pimpinan Rosenfeld adalah unit yang aktif melakukan pembantaian di Gaza sepanjang agresi militer Zionis dilancarkan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Antonio Guterres menyatakan telah memasukkan Israel ke dalam daftar hitam negara dan organisasi yang membahayakan anak-anak di daerah konflik. Guterres mengatakan bahwa dirinya telah memberitahukan keputusan tersebut kepada atase pertahanan Israel di Amerika Serikat Mayor Jenderal Hidai Silberman. Menurut laporan surat kabar Israel, Yediot Ahronot, upaya sekuat tenaga Israel untuk membujuk Guterres supaya tidak memasukkan Israel ke daftar hitam tersebut gagal. Televisi Israel Channel 13 juga melaporkan hal ini. Karena itu, Israel akan disebut dalam daftar hitam yang akan dirilis pekan depan sebagai laporan kepada anggota Dewan Keamanan PBB yang akan membahas laporan tersebut pada 26 Juni. Bulan lalu Yediot Ahronot dan platform daringnya, Yet, melaporkan adanya kekhawatiran besar Israel terhadap keputusan tersebut menyusul sejumlah pernyataan keras Guterres atas Israel. Sumber yang dikutip warta tersebut menyebut Sekjen PBB tidak menyukai Israel dan tidak dapat dipengaruhi. Israel khawatir daftar hitam yang mencantumkan negaranya tersebut akan berimbas pada embargo senjata. Harian Israel tersebut juga mencatat salah satu konsekuensi dari daftar hitam tersebut adalah rusaknya reputasi Israel ketika laporan tersebut direspons komunitas internasional dan dikutip badan PBB. Sebelumnya, entitas yang tercantum dalam daftar hitam tersebut adalah negara-negara seperti Afghanistan, Mali, Myanmar, Somalia,
Sudan, Yaman dan Suriah serta organisasi teroris seperti Al-Qaeda, ISIS, Al-Shabaab dan Boko Haram. Laporan yang ditulis oleh perwakilan khusus PBB untuk anak dan konflik bersenjata Virginia Gamba tersebut akan merangkum peristiwa tahun 2023 termasuk meningkatnya insiden korban jiwa anak akibat agresi Israel ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Data laporan tersebut berasal dari informasi dari organisasi PBB dan sumber lokal. Pencantuman suatu entitas dalam laporan tersebut akan berimbas pada munculnya laporan rinci terhadap entitas itu. Dengan demikian, perwakilan khusus PBB tersebut akan membuat laporan spesifik terkait Israel yang akan mereka sampaikan kepada DKPBB. Walau begitu, laporan tersebut tidak eksplisit menyebut Israel atau militer Israel, tapi hanya menyebut pasukan keamanan Israel. Rancangan laporan daftar hitam yang diterima pihak Israel beberapa bulan lalu mencantumkan sejumlah pelanggaran yang telah dilakukannya di Jalur Gaza seperti penggunaan bom di daerah berpenduduk, upaya merekrut anak-anak sebagai informan perang dan memanfaatkan anak-anak sebagai tameng manusia. Agresi Israel ke Jalur Gaza yang tak kunjung berhenti sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 36.654 warga Palestina termasuk 15.500 anak-anak dan 10.300 wanita terbunuh dan 83.309 lainnya cedera. Meski demikian, jumlah tersebut kemungkinan besar bertambah karena ribuan korban lainnya masih terjebak reruntuhan bangunan dan belum dapat dievakuasi akibat ancaman serangan Israel.